Teman-teman semua yang ingin menjadi YouTuber seperti Lulusan Gaming, kita ada promo menarik pembelian subscriber 100% pengguna nyata, 100% lulus monetisasi, dan juga ada follower Instagram Indonesia. Untuk pemesanan silakan hubungi admin. Halo nakama semua, balik lagi di game One Piece Fighting Pet. Nah, kali ini Lulusan Gaming bakal gacha ya teman-teman, yaitu hero terbaru Jinbei Oyabun. Wih, keren nih. Sebelum kita gacha, kita bakal lihat eventnya terlebih dahulu. Paling bawah ini kita dapat berapa GDF ya? 20. Oke, dapat 60 GDF. Di sini kita bisa nyobain si Jinbei ya, teman-teman. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ini ada beberapa stage dan mendapatkan GDF juga. Total 6 stage ya, teman-teman. Lumayan juga ya. Nanti kita bakal tes dan juga kita bakal skip, teman-teman. Kita pengen lihat aja sih berapa GDF sih dalam satu stage itu. Karakternya, wah, kita cuma bisa pakai Luffy. Oke, nanti kita bakal skip aja teman-teman. Ya, takutnya juga lama ya, nanti bosen juga ngeliatinya. Oke, kita skip dan kita langsung menang. Gampang kok teman-teman. Musuhnya gampang, kita tinggal buka peti, selesai. Wah, dapat 30 GDF. Lumayan, satu stage 30 GDF. Ini ada 6 ya. Yo, lumayan banget, 180 teman-teman. Oke, nanti kita langsung aja gacha ya. Oke kan, ada 6, tapi satu stage bisa beberapa kali mungkin ya, teman-teman. Nah, di sini ya, kita ada 70 dan juga ada 7000 GDF. Kita bakal gacha card-nya dulu, teman-teman. Semoga ini jauh lebih hoki, karena waktu Marco kita gacha cardnya itu susah banget buat dapetin card yang gold. Ya ampas loh. Nah, ini kan kita belum dapet charnya nih atau karakter Jinbei. Semoga di sini kita hoki ya teman-teman. Oke. Teori gacha card terlebih dahulu sebelum dapet Jinbei. Dapat ungu langsung 2. Nice, nggak dapet gold. Yang berikutnya pasti dapat nih harusnya. Aduh. Oh, gini dapat nih pasti. Wah, langsung dapat yang gold, teman-teman. Ini yang ulti ya kalau nggak salah. Oke. Okay. Nice. Berikutnya semoga dapat gold lagi. Tuh. Kita tap. Ah, nggak dapat ya. Ada 50 tiket nih. Kita cuma dapat berapa gold? Baru 1. Oh, nice. Wih, dapat dupe. Bisa buat naikin bintang, teman-teman. Kurang skill card-nya ini yang sebelah ini, skill yang paling atas nanti. Semoga dapet lah. Ini baru lah, ini skill card yang apa namanya sih? Kita bisa launch skill 3 mata air ya. Wow, dapat lagi skill. Wah, lumayan sih. Dapat Aokiji. Wow, dapat lagi. Gila. Wah, nah ini dia teman-teman. Ini kita sudah dapat semua ya yang ada di banner. Dan 50 kita tadi dapat berapa ya? 2 3 4 ya. 4 card gold. Lumayan. Makanya ini udah hokinya udah habis ya. Aduh, nggak dapat lagi. Dapat dupe dong. Oke. Oh. Aduh. Udah habis. Kita gacha di yang ini aja ya, peti biasa. Semoga dapat. Semoga dapat gold. Oke. No problem. Kita dapat 4 card yang emas, lalu kita langsung gas gacha. Kira-kira ada ini apa nih, teman-teman? Gambar apa? Oke, kita gambar metal aja ya. Gambar jari. Nah. Wah, jarinya kurang 1, teman-teman. Jarinya cuma 4, ketekuk tadi.
Kapten Proxy, Jabat Sanji. Aduh, dapatnya ungu nih. Yang emas dong. Gold dong. Kayaknya impossible ya kita dapetin cara itu di sekali gacha gitu. Susah kayaknya. Banyakan di 6 ya, 6 kali multi, 7 kali multi itu. Kita nggak bisa gambar soalnya udah gambar sembarang aja udah nggak bakal dapet sih, skip aja. 2 kali multi, lalu kita coba yang berikutnya. Kita tulis Jinbe pakai huruf Latin nih. Semoga dikasih Jinbe. Wah. Waduh. Dapatnya cuma yang ungu. Gila ya. Kita enggak dapat char SS lainnya, kayaknya susah juga ya, teman-teman. Selain Jinbe gitu. Adalah teori pasrah ya, nggak usah gambar-gambaran. Toh nanti dapatnya di antara multi yang ke-6, 7 atau 8, bahkan terparah itu 9 ya. Mau dapat. Oh enggak sih, ini S pasti. Nah, kan. Soalnya agak orange bukan kuning. Ini warnanya orange, kalau kuning itu pasti char SS, teman-teman. Aduh, Froxy. Wah, ini kayaknya kita harus pakai GDF nih kalau nggak dapet 70 loh. Masa kita di 80 sih? Pada dapat yang keberapa nih, teman-teman? Multi ke-6 ada yang dapat? Udah hoki sih multi ke-6. Ini bisa ke-8 ini. Sayang GDF ya, tapi ini karena konten ya, kita bakal harus dapat pokoknya. Pokoknya kita harus dapat Jinbe. Biar kita bisa cobain ya, teman-teman. Masih 20 lagi, oke. Aduh, Luffy Goupil. Gambar apa ya? Kita tanda tangan SHP aja deh. Dapat gak? Aduh, siapa ini? Sob? Nami? Enggak tahu siapa, lupa namanya. Enggak dapat yang gold sih. Dari tadi kita kena spam si Mr. 2. Kita sesuaikan dengan logonya si Jinbe. Ya. Karena Jinbe ini kan bajak laut matahari. Semoga dapat sini bajak laut matahari. Ayo kita kasih Jinbe Oyabun atau dapat char SS lainnya gitu lain dari PT Mister Pemulu ya. Kalau ini char yang SS sih nggak apa-apa. Oh, dapat fragmennya. Ah, char S dapat Nico Robin. Oke lah, lumayan dapat fragmen char S, dapat beberapa ya, not bad sih. Kita gambar bintang. Tadi gambar matahari nggak dapat, bintang nggak pengaruh teman-teman, jadi males buat gue. Wah, ini dapat kan? Ya deh. Dapatnya selalu ya mendekati PT, bahkan sering kali kita dapatnya yang pas PT. Nah, kita dapat emas lagi gak? Nggak mungkin kayaknya. Dapat gold. Kita harus menggunakan GDF tadi. Berarti 80 ya. Gila nggak sih, 80 kita baru dapat si Jinbe. Oke, teman-teman, kita bakal cobain si Jinbe ya. Kita skip aja videonya. Kadajikenai.
Karakçadavara Seyitim!